Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Ayu Ting Ting, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Menemani serat kalian di malam hari ini, kembali lagi saya akan menyuguhkan kabar-kabar menarik tentunya dari seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di malam hari ini datangnya dari postingan di akun pribadinya Syahir Syekh ya. Bagaimana yang telah direpost oleh Huya_Huya25, di mana di dalam postingan terbarunya Syahir Syekh memposting ia dengan raut wajah yang agak sedikit bersedih dan ia pun menyertakan emoji permohonan maaf. Wah, apa ya maksud daripada postingan terbaru daripada Syahir Syekh ini? Ia mengirimkan emoji permohonan maaf. Maaf itu untuk siapa ya? Tentu membuat kita para fans menjadi bertanya-tanya. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar ya dari para sahabat. Di sini ada akun Instagram yang bernama Suryati, kata dia dalam captionnya, kenapa Syahir Syekh romannya sedih amat? Itu adalah salah satu caption ya, pertanyaan dari sahabat yang melihat postingan terbaru daripada Syahir Syekh yang memposting lukisan wajah Syahir Syekh yang nampak bersedih, atau foto Syahir Syekh yang nampak bersedih dengan emoji permohonan maaf. Wah, tentunya kita penasaran ya. Oleh karena itu, kawal terus kabar ini dengan kabar berikutnya. Mudah-mudahan di kabar berikutnya kita mendapatkan jawabannya. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.